stasiun Jogja mau nganter salah satu peserta trip ini untuk Bali ke dunia nyata. Dunia. Tolong dibantu rivalnya untuk print tiket juga sekalian daripada gua stres nanti malam kan ya. Asisten-asisten saya, gengs. Jadi sekarang sudah ada kantor pelaporan check-in counter. Tinggal di sini, tinggal di scan aja nomornya. Ayo belajar. Langsung scan nama desa. Gimana gue mau belajarnya? Oh, itu punya Anda. Yang mana? Biasanya ini untung. Ih, untung kan? Ini ini. Eh. Hati-hati sampai Jakarta. Thank you. Terima kasih, Tempo. Sama-sama, ya. Hati-hati ya. Berkabar ya. Berkabar kalau nyampe Jakarta ya. Yes, sudah ada. Bye. Bye. Bye-bye. Gak ada yang ketinggalan ya. Emasnya warna merah jambu dong itunya. Colok mas sampai dalam. Udah selesai gitu aja. Hai guys, jadi akhirnya aku tepar. Guys, akhirnya aku tepar setelah maksa ya untuk nggak istirahat benar-benar begitu datang dari Kanada. Masa jalan akhirnya badan itu angkat tangan. Terus tadi aku dipijit. Nah, ini sekarang perjalanan terakhir untuk menuju Malang ya. Aku udah pakai yang anget-anget walaupun ini sebenarnya panas, aku berkeringat tapi maksain takut aku masuk angin. Jadi permasalahannya adalah sakit perut sama masuk angin kalau di sini tuh. Akhirnya udah naik di dalam kereta, keretanya on time ya. Sekarang kita menuju Malang dan karena ini kereta malam, kita dikasih selimut. Ini selimut, guys. Aduh, muka aku udah pucat-pucat manja. Wow. Mana kita nih? Malang. Ya. Ini guys, tempatnya bersih banget ya. Mirip-mirip kayak Bandung. Malang stasiunnya mirip-mirip kayak Bandung. Ya seperti biasa aku nih lagi bermasalah perutnya. Tapak belakang kan nggak apa-apa. Ini dia nih. Pasti banyak yang komen ini. Subscriber gue pada komen ini pasti tante. Tanamannya. Tuh. Kompleksnya dia punya koleksi-koleksi. Mungil-mungil. Langsung disambut dengan tempat tidur. Sadata. Tempat tidurnya banyak. Ini maksudnya apa sih? Banyak banget tempat tidurnya. Itu bukan penginapan. Baru kali ini loh tempat tidur banyak banget.
Airbnb. Face mask ya Allah. Gak tau, saya juga orang baru, tinggal nyari. Ini dianterin. Nomor berapa? Awas-awas itu ada sedikit ini. Terima kasih Sawi Mars. Aku udah lama dari dulu pengen banget nginep di sini ya, tapi belum kesampaian. Akhirnya kali ini kesampaian. Tuh. Karena suka tipenya yang unik tuh, ada motor-motor gini guys tuh. Keren ya? Etnik. Keren. Love it. Sekarang kita lihat kamarnya kayak gimana. Viva, kita nggak salah ya, ini jangan-jangan ruangan maintenance. Oh iya. 113 sama 112. Oh benar. Oh maksudnya di upgrade tangga gitu naik tangga. Memang ada lift, kenapa kita nggak naik lift? Gua like it. Ih, nice, kamarnya menghadap hamam. Very nice. Ih, keren. I like this. Wah, kolonial. Oke, nilai plus ya, dapat bantalnya 2 dan ini kasurnya lumayan firm, jadi apa sih namanya, bisa ini apa namanya, bisa keras, jadi enak, mantap. Ada hair dryer, ada juga. Ada dapat hair dryer, ada sendal nggak? Ada sendal. Keras, tapi ini kurang bangkunya, eh. Nambah kali ya bangkunya. Enggak, dekat restroom itu enggak mau. Sinilah. Hah? Enggak mau, ah, ada candi-candi, ada itu.